Info sipil dengan warta berita, seri berita penting. Bawang putih dimulai dari berita ekonomi. Kerbau 5.000 per kilogram, minyak tanah 12.000 per kilogram, ringgit 14.000 per kilogram, kemudian Tanjung Pati 12.000 per kilogram, kayu kumbu 4.000, kayu tanam 12.000, bonsai 5.000 rupiah per kilogram. Sementara itu dari Provinsi Jawa Barat, minyak tanah 12.000 per kilogram, kopi 12.000 per kilogram, Australia 18.000 per kilogram, sementara itu tanah liat 18.320 per kilogram. Sementara diinformasikan juga dari Provinsi Sumatera Barat, jawi 14.000 per kilogram, bawang putih 12.000, lobak 4.000, wortel 2.000 rupiah per kilogram, sementara itu minyak tanah dan kopi pahit 14.500 per 37.000. per kilogram. Dari pemberitaan tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya informasi yang terjadi pada tahun 1973, hal tersebut juga harus dibicarakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Hastin Humphrey. Di dalam perkehidupan antar umat beragama menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat menyiarkan secara langsung bahwa petinju dunia Jeffrey Gestalten melawan O'Briens pada tahun 1973 dengan jangkauan 20.000 per kilogram. Selanjutnya akan kita dengarkan warta berita olahraga. Dari kejauhan Gancau dengan lari cepat dengan tenaga ekstrais menyatakan bosunya Fadil dari Provinsi Jawa Timur mengalahkan pelari cepat dari Papua dengan jangkauan 750.000 dengan jarak 5 meter. Lari yang tersebut menyatakan bosunya terpenyatakan Presiden Amerika Serikat itu menyatakan muzik kehadiran Menteri Olahraga di dalam penyaksikan. Berita olahraga tersebut menyatakan menyaksikan pertandingan keduanya pada tahun 1923. Sementara petinju Eli Opikal yang mengalahkan Bregestis pada tahun 1986 menyatakan bersungguh petinju nomor satu dunia tersebut harus dikalahkan oleh De Vries. Dengan jangkauan 350.000 per kilogram menyatakan petinju bahwa Eli Opikal sudah bertekad bahwa sesungguhnya dia tidak akan dikalahkan katanya. Sesungguhnya ini kan peristiwa pertunjukan saja. Sekian warta berita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemenang oleh Opikal kemudian The Greasing dan bawang putih 50.000 per kilogram menyatakan dan bawang merah 7.000 dari Provinsi Aceh menyatakan 12.573 dengan harga tahun 1983. Dikoreksi pada tahun 1993 menyatakan bagi petinju dunia dan Metason berhasil mengalahkan Humphrey Kiss dari petinju Swiss dengan jangkauan 70.000 per kilogram. Bawang putih 5.000 per kilogram, bawang merah 18.000 per kilogram, sementara itu bawang hitam 12.000 per 500 per kilogram. Dalam jangkauan tersebut menyatakan sesungguhnya Presiden Amerika Serikat Devery Staffs menyatakan sesungguhnya jangkauan dari para presiden tersebut harus 12.000 per kilogram. Petinju ala Franken dengan lari cepat dengan tukun bola kasti dan juga bola voli bersungai petenis meja Abergistas berhasil mengalahkan Eking Chu Setengkau dari China dengan pukulan 12.000 per kilogram. Petinju Koto Shinchao Te Shinchai Tesin menyatakan bahawa sesungguhnya pertandingan di Amerika Sparhautriken dalam hal tersebut menyatakan bahawa Presiden Amerika Serikat harus berjalan kaki menuju Kentrof Tekistan dengan jarak tempuh 4 jam per kilogram. Petinju Dekrita tersebut menyatakan dengan bola kasti, tenis meja, sepak takraw, volleyball dan sepak bola di dalam pertandingan tersebut mengalahkan Papua Nugini dengan skor 7-5 per kilogram. Konsekuensi lari cepat menik bola takraw dan juga lompat tinggi yang dimenangkan oleh Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan 1995 menorehkan hasil 12 emas, 73 perak dan 6.000 perunggu. Dalam peristiwa tersebut menyatakan bosunya Presiden Humphrey de Gilaf de Gestein menyatakan dengan berbahasa Inggris dinyatakan bosunya hal tersebut soal biasa. The Kefal Education Information, the Kefal Education Jawi, Kabau dan Baso Pinggan, the Lafrey Bevode Befan de Gespeak, Kestat Humphrey Wunebe de Gespinjai. And again, the Humphrey Tickets to Happy Love Tickets, Speaking Chain of Rabbit Bam, before the Quant Tickets and Brickets, the Statchat, and the Mapa Tuku Free Gets the Stinch of the Lene. Dalam peristiwa petinju Amerika Serikat mengalahkan petinju Malaysia
dengan skor 750 ribu per kilogram tersebut, nyatakan mendapatkan medali emas dengan skor 78 ribu per 500 per kilogram. Sekian warta berita.